tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Halo Sobat Otak di seluruh Nusantara, dan kami sapa Bapak Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional yang telah bergabung dalam webinar siang hari ini. Selamat siang, Bu Diah. Ya, selamat siang, Dokter. Mohon berkenan untuk memberikan sambutan untuk webinar hari ini, Dokter, kepada Dokter Mursyid Gusami, Spesialis Saraf Konsultan KIJ Mars. Kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati para pembicara, para narasumber, dan juga tentunya para panitia dan pembawa acara Ibu Diah yang telah hadir pada acara daring kita ini. Tentunya yang saya hormati juga para peserta yang telah bergabung bersama kita dalam rangka bulan Gebyar Edukasi dalam rangka memperingati Hari Kesehatan di bulan Oktober ini. Sekali lagi kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mana pada sore hari ini kita bisa bersama-sama mengikuti acara Gebyar Edukasi dalam metode daring atau webinar yang diadakan yang keempat kali dalam bulan ini oleh Rumah Sakit Pusat Otak Nasional. Ini merupakan rangkaian kegiatan dari bulan September, kemudian 6 kali acara edukasi ini, dan juga pada bulan ini ada 7 atau 8 acara yang kita adakan. Saudara-saudara sekalian, ini merupakan acara keempat. Tanggal 5, 7, dan 16 Oktober kita sudah mengadakan beberapa kegiatan yang mengisi hari edukasi dalam bulan ini. Pada hari ini kita bicara mengenai topiknya adalah cuci tangan pakai sabun. Ini merupakan memperingati puncak kegiatan atau dalam rangka kegiatan Hari Cuci Tangan dengan Sabun Sedunia yang jatuh pada tanggal 15 Oktober tahun 2020. Saudara-saudara sekalian, momen ini tentunya sangat penting buat kita, mengingatkan kepada kita semua pentingnya cuci tangan dengan sabun ini. Dan data menyebutkan, ini data WHO menyebutkan, 75% lebih masyarakat kita menganggap tidak perlu cuci tangan lagi karena menganggap tangan sudah bersih. Dan padahal data di WHO juga mengatakan bahwa dengan cuci tangan bisa mengurangi banyak sekali angka kejadian infeksi. Misalnya bisa menurunkan 40% kejadian diare, bisa menurunkan 1/4 penularan infeksi saluran napas, termasuk juga pneumonia. Dan pada pandemi COVID ini tentunya ini sangat perlu kita jadikan perhatian. Karena sudah didengungkan juga oleh setiap kesempatan bahwa pentingnya 3M. Pentingnya mencuci tangan, kemudian bagaimana kita menjaga jarak dan juga memakai masker. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, pada hari ini tiga orang dari teman-teman kami di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional ini akan membahas mengenai cuci tangan ini. Dr. Sasmayani, spesialis paru, beliau akan menyampaikan gerakan adaptasi kebiasaan baru 3M. Kemudian Dr. Cynthia, spesialis patologi klinik konsultan, akan membicara mengenai implementasi pemeriksaan laboratorium untuk COVID-19. Dan Dr. Reddy Tan MKes SPOK, spesialis okupasi, ini akan menyampaikan perujukan pegawai yang terkena COVID-19. Lebih kurang 2 jam ke depan, mari kita ikuti acara ini. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Memberikan manfaat bagi keluarga kita dan juga bagi pasien-pasien kita dan juga bagi semua orang. Dan mari kita saling menyampaikan pentingnya mencuci tangan pakai sabun ini.
Saudara-saudara sekalian, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, saya buka acara webinar. Semoga kita mendapatkan manfaat dari apa yang kita laksanakan ini. Dan saya akhiri sambutan saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Direktur Utama atas sambutan dan dukungan yang telah diberikan sehingga acara webinar pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar. Mohon izin Bapak, kami lanjutkan untuk pelaksanaan webinar dalam rangka peringatan Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia ini. Silakan, silakan Bu Diah dilanjut ya. Terima kasih Bapak. Baik, Sobat Otak, untuk mempersingkat waktu, marilah kita bersama mendengarkan presentasi dari Dr. Sasmayani Eko Winanti, spesialis paru, yang akan membahas tentang gerakan adaptasi kebiasaan baru 3M. Kepada Dr. Sasmayani, kami persilahkan. Narasumber yang pertama, beliau adalah Dr. Sasmayani Eko Winanti, spesialis paru yang biasa disapa dengan Dr. Yeni. Lahir di Jakarta 23 Januari, pendidikan beliau spesialis paru FKUI, pekerjaan beliau dokter spesialis paru di RSPON, dan sekaligus sebagai Ketua Pencegahan Pengendalian Infeksi Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Profesor Dr. Dr. Mahar Marjono Jakarta. Kepada Dr. Sasmayani, kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Dia atas kesempatannya. Selamat siang Sobat Otak. Apa kabar? Semoga kita semua sehat walafiat. Siang ini saya berbahagia sekali diberi kesempatan untuk membawakan tentang gerakan adaptasi kebiasaan baru 3M. Kita akan berkenalan lebih jauh, mungkin teman-teman juga sudah tahu apa itu 3M, bagaimana penjabarannya nanti kita akan lihat ya. Pengertian adaptasi kebiasaan baru. Jadi menurut Bapak Wiku Adi Sasmita, beliau adalah juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Pengertian adaptasi kebiasaan baru adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal, namun dengan ditambah menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19. Jadi titik tekan di sini adalah adanya perubahan perilaku untuk kita dapat tetap beraktivitas, tetapi dengan menerapkan protokol kesehatan. Mengapa kita harus berubah? Ini pertanyaan pentingnya. Kenapa kita harus berubah? Karena ternyata antara pasien COVID-19 dengan tenaga kesehatan, dengan keluarga tenaga kesehatan, dengan masyarakat, ini menjadi mata rantai infeksi, menjadi sumber infeksi. Oleh karena itu, perubahan perilaku kitalah yang akan bisa memutus mata rantai penularan COVID-19. Dalam teori hierarchy of control, bahwa perubahan perilaku ini adalah termasuk bagian dari administratif control urutan keempat. Sebenarnya yang paling efektif tentu yang paling atas, eliminasi, tetapi ini yang paling sulit dilakukan. Jadi adaptasi kebiasaan baru merupakan bagian dari administratif control. Perubahan perilaku itu menjadi new habit, menjadi budaya baru, kemudian membiasakan kebiasaan baru agar kita semua terhindar dari COVID-19. Kalau kemarin kita mengenal istilah new normal atau normal baru, tetapi istilah ini mungkin dianggap membuai kita seolah-olah situasi sudah normal. Jadi istilah yang tepat adalah adaptasi kebiasaan baru. Jadi gerakan 3M yang sekarang didengung-dengungkan adalah pertama memakai masker. Nanti kita akan jelaskan lebih jauh seperti apa masker yang dipakai, bagaimana pemakaiannya, dan lain-lain. Kemudian yang kedua mencuci tangan. Kita baru saja memperingati Hari Cuci Tangan Sedunia Pakai Sabun itu pada tanggal 15 Oktober kemarin. Kemudian yang ketiga menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Jadi saya ulangi, 3M yang dimaksud adalah memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Sebagai tenaga kesehatan, kita semua juga adalah makhluk sosial, artinya manusia biasa juga yang tidak kebal terhadap COVID-19. Kita semua sangat mungkin terinfeksi COVID-19. Oleh karena itu, untuk mencegah hal itu, perilaku kita harus berubah, harus menyesuaikan diri dengan keadaan pandemi saat ini. Cara sosialisasi kita harus berubah. Kita tetap butuh bersosialisasi, tetapi memang kita sesuaikan.
Jadi sebagai tenaga kesehatan tentunya kita menjadi panutan di keluarga maupun di masyarakat sebagai role model, sebagai contoh, memberi informasi yang benar dan contoh yang baik di lingkungan. Ini tugas kita yang juga tidak kalah penting. Selain merawat dan mengurus pasien, kita juga menjadi role model contoh di keluarga dan lingkungan kita. Jadi kalau dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ini ada adaptasi kebiasaan baru, ini contohnya adalah seseorang yang akhirnya mempersiapkan diri begitu dia keluar rumah, akan keluar rumah, banyak sekali perlengkapan yang harus disiapkan untuk mencegah tertularnya COVID-19. Jadi ada pemakaian masker, tentu masker yang sesuai adalah masker bedah ya, bukan masker kain. Kalaupun memakai masker kain, masker yang 3 lapis ya. Kemudian tersedia tisu kering dan tisu basah, alat ibadah pribadi sekarang sudah tidak boleh saling meminjam, kemudian ada hand sanitizer, ada tote bag atau kantung belanja untuk menyimpan barang yang bekas pakai, misalnya baju atau bekas pakai, kemudian ada alat makan, botol minum sudah tidak boleh saling meminjam, jaket yang nyaman dan praktis, kemudian juga ada kantong untuk masker habis pakai ya, jadi masker yang sudah dipakai dimasukkan dalam tempat tertentu, kemudian masker cadangan, alat bantu buka pintu yang sekarang dikenal dengan nama Zero Touch Tool ya, boleh juga tersedia. Kemudian ada semprotan disinfektan, ada sabun cair, dan helm pribadi bagi yang menggunakan motor misalnya atau ojek. Jadi memang banyak perlengkapannya, tetapi saat ini kita harus menyesuaikan dengan keadaan pandemi ini. Tentu kita tidak ingin terinfeksi COVID-19, oleh karena itu persiapan-persiapan yang baik dari sebelum keluar rumah, saat berada di kantor atau di rumah sakit, dan saat pulang ke rumah itu semuanya harus disiapkan. Ini perlengkapan pribadi yang harus dibawa pada saat kita akan keluar rumah. Kita memakai masker, tadi sudah saya sampaikan, boleh masker kain tapi yang 3 lapis, atau masker seperti saya kenakan, ini juga 3 lapis. Ada face shield jika perlu, ya tentu milik pribadi, dan memakai baju dinas atau seragam disiapkan, dan juga jilbab bagi yang mengenakan. Ada kotak penyimpanan masker ya, yang diberi nama, kemudian ada alat sholat, alat perlengkapan beribadah pribadi, perlengkapan mandi khususnya bagi teman-teman yang berdinas di ruang isolasi, yang berdinas di laboratorium BSL dan lain-lain, itu sebelum pulang harus wajib mandi. Kemudian tas daur ulang untuk menyimpan baju, ada hand wrap saku dan makanan minuman dengan peralatan makan dan minum pribadi. Jadi ini yang harus disiapkan. Kita akan berangkat keluar rumah menuju ke kantor atau ke rumah sakit bagi kita tenaga kesehatan. Pada saat kita berangkat kerja, pakaian yang dikenakan adalah baju dari rumah dan memakai masker kain atau medis. Ini yang benar. Jadi tidak dibenarkan kita berangkat dari rumah sudah mengenakan seragam dinas, misalnya memakai opaskra atau baju rumah sakit dan tidak memakai masker. Ini tidak dibenarkan karena pakaian ini hanya dipakai di lingkungan rumah sakit. Apalagi tidak memakai masker, ini sangat berbahaya. Saat kita sudah datang ke rumah sakit, tentu kita melakukan cuci tangan dan cek suhu di depan pintu masuk. Ya, kemudian kita cuci tangan setelah melakukan absen dengan fingerprint. Jadi sebagian saya lihat sekarang sudah melakukan absen dengan wajah. Pakaian yang dikenakan tentu pakaian baju dari rumah dan masker kain atau medis, baju dinas atau seragam atau opaskrap di tempat masing-masing. Baju dari rumah yang kita pakai tadi, kita lepaskan, kita lipat dengan lipatan dalamnya menjadi bagian dari sisi luar, kemudian dilipat rapi dan disimpan dalam tas tertutup dan dimasukkan ke dalam locker. Ya, baru kita berganti dengan baju yang ada di rumah sakit, misalnya opaskrap. Nah, selama kita di rumah sakit, kita menjadi tenaga kesehatan. Harus menggunakan APD atau alat pelindung diri yang sesuai dengan profesi, risiko aerosol yang mungkin terjadi, dan zonasi. Tentu tidak semua tempat harus memakai baju hazmat ya, tetapi APD-APD-nya disesuaikan dengan zona-zonanya ya. Ikuti semua peraturan yang ada, kemudian bersihkan meja atau area kerja sebelum bekerja dan sesudah bekerja. Jangan lupa harus sering mencuci tangan. Jadi gambar ini adalah contoh baju hazmat dengan segala perlengkapannya apabila seorang petugas masuk ke ruang isolasi ya. Kita lihat semuanya lengkap, ada baju hazmat, ada goggle, ada masker N95, ada sarung tangan, handspoon, ada sepatu bot, kemudian ada kerdal. Ini betapa rumitnya untuk seseorang petugas kesehatan yang berdinas khususnya di ruang isolasi apabila akan menggunakan baju hazmat. Tetapi ini harus dilakukan untuk kita dapat mencegah dari infeksi COVID-19.
Bagaimana kita menjaga kebersihan tangan? Sekaligus mengingatkan kepada teman-teman khususnya tenaga kesehatan bahwa ada 5 momen cuci tangan. Selalu diingatkan 5 momen, 5 saat mencuci tangan, yaitu 2 sebelum dan 3 setelah. Jadi yang sebelum adalah 1, sebelum kontak dengan pasien. Jadi pada saat misalnya kita akan masuk ke ruang periksa pasien, kita lakukan gerakan mencuci tangan. Kemudian sebelum melakukan tindakan aseptik, ya. Yang ketiga setelah terkena cairan tubuh pasien. Jadi ini yang setelahnya ya. Kemudian yang keempat setelah kontak dengan pasien. Yang kelima setelah kontak dengan lingkungan di sekitar pasien. Berdasar hasil survei, memang yang terbanyak biasanya adalah setelah kontak dengan pasien ya. Padahal sebelum kontak dengan pasien, sebelum tindakan aseptik, itu wajib sekali kita melakukan tindakan cuci tangan. Jadi ingat, 5 momen adalah 2 sebelum dan 3 setelah ya. Ini 6 langkah tahapan mencuci tangan ya, yang sesuai dengan standar WHO. Barangkali kita praktekkan bersama-sama, ini sekedar ilustrasinya. Jadi yang pertama adalah kita tuang cairan hand rub pada telapak tangan, usap dan gosok ke telapak tangan secara lembut dengan arah memutar. Dengan hitungan 4-6 hitungan ya. 4 hitungan, 1, 2, 3, 4. Kemudian yang kedua, usap dan gosok juga kedua punggung tangan ya, secara bergantian. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian yang ketiga, gosok sela-sela jari tangan hingga bersih. 1, 2, 3, 4. Sela-sela jari tangan ya. Yang keempat, bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Jadi targetnya adalah ujung jari. 1, 2, 3, 4. Kemudian yang kelima, gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. 1, 2, 3, 4. Sekali lagi, bagian yang ini sering banyak yang tidak seragam. Ini adalah gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian yang keenam adalah letakkan ujung jari ke telapak tangan. Kemudian gosok perlahan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Setelah itu kita bilas dengan air mengalir sampai bersih. Insya Allah tangan kita sudah bebas, sudah bersih, dan sudah bisa melakukan aktivitas yang lain. Ya, mudah-mudahan 6 langkah tahapan cuci tangan ini betul-betul kita lakukan, karena inilah salah satu kampanye gerakan adaptasi kebiasaan baru 3M ini. Selain memakai masker, mencuci tangan. Jadi mencuci tangan dengan langkah yang benar. Kemudian cuci tangan kenal ada dua hal, dengan sabun dan air mengalir, kemudian dengan hand wrap ya. Kalau dengan sabun dan air mengalir selama 40-60 detik, tadi sudah dijelaskan, masing-masing terdiri dari 4 hitungan ya. Kalau dengan hand wrap berbasis alkohol minimal 60%, itu selama 20-30 detik ya. Oke, sekarang kita bahas bagaimana tadi kalau kita sudah sampai di rumah sakit. Selama di rumah sakit, selain kita sebagai tenaga kesehatan, tentu kita juga adalah makhluk sosial. Jadi tetap perlu bersosialisasi, hanya disesuaikan dengan kondisi pandemi saat ini. Kita atur tempat duduk kita, meja kita agak berjauhan, jaraknya yang ideal adalah 1,8 meter ya, minimal 1 meter. Tetap memakai masker medis, jadi walaupun kita teman kita atau sahabat kita tetap memakai masker medis. Karena kita tidak tahu kondisi kesehatan orang lain ya, bahkan diri kita pun kadang-kadang kita tidak tahu. Ketiga, buka jendela di pagi hari agar udara segar dan sinar matahari mendilusi kuman di udara. Jadi pada saat pagi hari buka jendelanya, hindari makan bersama. Ini saya betul-betul menekankan kepada kita semua, khususnya teman-teman tenaga kesehatan. Hindari betul untuk makan bersama, apalagi satu piring, satu gelas, satu sendok. Sekarang tidak boleh lagi, kita makan di kubikel kita masing-masing, atau kalaupun ada di ruang makan, biasanya saat ini hanya ada satu kursi. Jadi, karena pada saat makan, tentu kita akan membuka masker, dan ini sangat berisiko. Hindari menerima tamu dari luar, apalagi yang tidak dengan perjanjian, tidak ada keperluan yang sangat mendesak, kita hindari ya. Jadi kalau kita lihat teman-teman sekarang nih, walaupun bekerja dengan memakai komputer, misalnya kita lihat yang kiri gambar, tetap memakai masker dan bila perlu tetap memakai face shield ya, lalu tersedia hand wrap ya di situ, kemudian menjaga jarak ya, dan tidak dibenarkan lagi barang-barang bertumpuk, baju-baju bergelantungan ya, ini bisa mengundang debu dan menjadi sumber infeksi ya. Oh, maaf. Sekarang tentang penggunaan masker ya,
Masker seperti apa? Tadi saya sudah sampaikan, jenis masker yang ideal adalah masker bedah 3 lapis. Ini contohnya seperti masker yang saya gunakan. Ini direkomendasikan khususnya untuk tenaga medis, untuk orang lanjut usia, dan orang sakit. Tapi saat ini sangat direkomendasikan kita untuk memakai masker medis ya, bagi semua orang, khususnya dalam kondisi pandemi COVID ini. 3 lapis itu adalah lapisan luarnya, ini bagian yang kedap air. Ya. Jadi dia kedap, kemudian lapisan tengah filtrasi atau penyaring, dan lapisan dalamnya menyerap cairan dari mukosa hidung kita atau dari mulut kita. Itu yang dimaksud dengan 3 lapis ya. Jadi saya ulangi, lapisan luarnya kedap air untuk mencegah percikan, kemudian lapisan tengahnya filtrasi, lapisan dalamnya sebagai penyerap cairan. Ini kebiasaan yang sering dilakukan ya, ini yang kebiasaan keliru yang sering dilakukan. Jadi masker itu sudah dipakai, diturunkan ke dagu. Nah, diturunkan ke dagu kemudian dipakai lagi. Padahal kalau kita lihat, area dagu leher ini adalah area terbuka yang sangat memungkinkan virus pun bisa menempel, bakteri bisa menempel, dan lain-lain. Akhirnya dipakai kembali ke mulut dan hidung, menutupi mulut dan hidung, tentu akan menjadi sumber infeksi ya. Kita tahu bahwa jalan masuknya kuman COVID-19 ini, virus COVID-19 ini adalah melewati hidung. Ya. Jadi tentu saja ini sangat berbahaya apabila kita memakai masker yang diturunkan ke dagu seperti ini tidak dibenarkan ya. Kemudian mungkin beberapa juga kita melihat ada perilaku yang memakai masker setelah dibuka digenggam kemudian diremas di tangan, ini sangat berbahaya. Khususnya bagian luar, ini adalah bagian yang paling terpapar dengan udara luar ya. Jadi kita menghindari memegang masker seperti ini. Dipegang, kemudian diremas dalam tangan, tentu tangan kita menjadi terkontaminasi. Nah, bagaimana kalau kita caranya, pada saat kita melepas masker, pada saat akan makan, akan minum, akan sholat, berwudu, gitu, bagaimana caranya ya? Ternyata sebagai kita, setiap pegawai atau kita yang memakai masker ini harus membawa kotak plastik tersendiri untuk menyimpan maskernya. Kemudian, kita beri nama kotak itu ya, diberi nama, misalnya Sasmayani, kotak atas nama saya. Jadi itu sudah tidak boleh untuk menyimpan masker orang lain. Ini dipakai pada waktu kita akan makan atau minum, kita lepaskan masker, kita taruh di situ, atau contohnya akan berwudu juga bisa. Nah, masker dapat dikenakan kembali jika keperluan kita telah selesai. Ya. Kalau kita lihat gambar ini, bahwa misalnya tombol lift dan lain-lain, ini adalah alat-alat yang sering dipakai bersama atau tombol yang sering dipakai bersama oleh hampir semua orang yang berada di rumah sakit misalnya. Jadi kita tidak boleh menggunakan tangan kita karena ini menjadi sumber infeksi. Kalau kita mau pakai sarung tangan boleh, tetapi tentu repot juga ya, harus menyediakan sarung tangan. Jadi lebih baik adalah menggunakan ujung lengan, atau menggunakan zero touch tool, alat penekan tombol lift ya. Kita tidak bekerja dengan ujung lengan kita, jadi kita bisa menggunakan ujung lengan kita untuk menekan tombol lift yang kita inginkan. Nah, bagaimana kalau saat kita akan pulang kerja? Jadi sudah selesai pekerjaan kita di kantor, di rumah sakit, kita akan pulang, apa yang akan kita lakukan? Tentu pertama kita bersihkan area kerja kita. Kita bersihkan meja kerja kita ya. Sebelum pulang, kemudian kita lepas pakaian dinas, seragam kita lipat terbalik, masukkan dalam plastik yang tertutup rapat, tadi sudah dibilang bahwa harus dibawa pada saat akan berangkat kerja. Untuk okas strap, kita masukkan dalam kantong laundry rumah sakit atau dalam ember khusus tempat penyimpanannya. Kemudian bila diperlukan, kita basuh badan atau mandi dengan sabun dan air mengalir. Kita ganti dengan baju yang kita pakai dari rumah yang tadi sudah kita lipat, yang kita masukkan dalam locker atau dalam tas tertutup. Kenakan masker kain lagi yang 3 lapis atau masker medis, dan jaga jarak dengan penumpang lain jika memang harus menggunakan transportasi umum ya. Nah, ini yang tidak boleh dilakukan. Mungkin beberapa kali saya sendiri sering melihat di jalan ada baju kerja atau scrub yang dibawa keluar rumah sakit. Mungkin kosnya atau rumahnya dekat dengan rumah sakit. Jadi tanggung ya, tidak usah dibuka bajunya. Hal ini sangat berbahaya teman-teman. Jadi baju atau scrub harus kita ganti sebelum kita pulang, karena kita tidak ingin membawa virus, membawa kuman keluar dari rumah sakit ya. Bagaimana apabila kita telah sampai di rumah tadi ya, setelah sampai di rumah, sebelum masuk rumah kita cuci tangan lagi. Kita harus gunakan hand wrap saku kita ya. Kemudian lepaskan sepatu di luar rumah, jadi sepatu tidak boleh masuk rumah. Kemudian segera mandi, jadi tidak mampir dulu, tidak duduk-duduk dulu,
tidak bertemu anak atau langsung biasanya anak-anak senang ketemu orang tua pada saat pulang kerja, tapi hindari dulu, kita mandi bersih dulu, baru ya nanti setelahnya kita akan berkumpul dengan keluarga. Pisahkan pakaian rumah sakit dengan pakaian orang rumah pada saat pencucian, ya. Tidak berbagi makanan dalam satu piring, sendok, gelas, ya. Jadi kita tetap menjaga protokol kesehatan walaupun kita sudah di rumah, ya. Bagaimana apabila kita sudah berada di lingkungan keluarga, kita sudah pulang, sudah beristirahat, sebisa mungkin kita menghindari pertemuan yang berkumpul keluarga besar. Kita orang Indonesia memang biasanya sangat suka dengan acara-acara berkumpul, acara keluarga, arisan RT, RW, dan lain-lain, ya. Jadi reuni, ya. Untuk sementara kegiatan-kegiatan itu dihindari. Insya Allah suatu saat pandemi COVID ini berakhir, kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan sosial itu kembali, ya. Ingat protokol kesehatan bahwa ada yang disebut dengan ventilasi, durasi, dan jarak. Jadi semakin sempit waktunya, semakin pendek waktunya bertemu dengan orang lain itu lebih baik, ya. Semakin jauh jaraknya itu juga semakin baik, ya. Ventilasi semakin terbuka tempat kita bertemu itu semakin baik, ya. Jadi bukan di ruang tertutup. Kita edukasi selalu keluarga kita untuk selalu cuci tangan dengan benar, khususnya 6 langkah, pakai masker, dan menjaga jarak, ya, hindari kerumunan. Bagaimana kalau kita berada di tempat umum, sewaktu menggunakan transportasi umum? Kadang-kadang tidak bisa dihindari kita menggunakan transportasi umum, khususnya yang padat, seperti contohnya misalnya gambar di kiri ini adalah gambar di kereta yang sangat padat. Mudah-mudahan situasi kereta sekarang sudah lebih baik, ya, harapannya sudah lebih tidak sepadat yang gambar di kiri. Jadi wajib memakai masker, tentu membawa hand sanitizer. Jangan menyentuh wajah dengan tangan yang belum dibersihkan. Ini rumus pentingnya, bahwa kita sering secara tidak sadar dengan tangan kita menyentuh wajah, hidung, mata, gitu ya, mulut, gitu ya, karena itu sumber-sumber jalan masuk virus, ya, daerah-daerah yang mengandung mukosa. Kemudian kurangi interaksi dan jaga jarak setidaknya 1 meter dengan penumpang lain. Bila tidak memungkinkan, sebaiknya jangan menggunakan transportasi umum, bila memungkinkan, ya, teman-teman. Bagaimana tentang berolahraga? Apakah kita harus tetap berolahraga? Iya, dalam situasi pandemi ini kita tetap harus berolahraga, karena dengan olahraga kita meningkatkan sistem imun. Olahraga bisa dilakukan di dalam rumah maupun di luar rumah. Kita bisa yoga, bisa senam di rumah, atau kita bisa jalan pagi di sekitar rumah, atau kalaupun yang sekarang sedang tren melakukan olahraga bersepeda, gitu ya. Ada syaratnya tentu, olahraganya boleh tetapi dengan memenuhi protokol kesehatan, tidak menyentuh permukaan benda yang disentuh banyak orang, ya. Membawa hand sanitizer sendiri, memakai masker, ya. Hindari keramaian, jika butuh teman, ajak orang yang memang tinggal bersama kita. Dan tidak menyentuh terutama mata, hidung, dan mulut, ya. Jadi kalaupun bersepeda, rombongannya cukup kecil saja, mungkin 2-5 orang maksimal dengan jarak yang diatur, dengan membawa perlengkapan yang benar, ya, tadi yang sudah kita sebutkan. Bagaimana kalau kita akan berbelanja, khususnya para ibu-ibu yang sehari-hari harus memenuhi kebutuhan rumah tangga? Sebelum berangkat ke toko, kita tetap harus menggunakan masker, lakukan cuci tangan dengan hand sanitizer atau air, sabun dan air mengalir. Kemudian batasi menyentuh barang-barang di toko atau di tempat umum. Ini saya biasanya khususnya kaum ibu-ibu, ya, senang sekali pegang ini, pegang itu, tapi tidak dibeli, dipegang. Ternyata semua orang memegang barang yang sama dan ini sangat berbahaya. Jadi kita sudah mulai tidak boleh melakukan hal ini, ya. Usahakan untuk tidak berlama-lama saat belanja, jadi kita sudah merencanakan apa yang akan kita beli. Belanja di tempat yang kita sudah terbiasa, jadi tidak buang waktu untuk mencari barang yang kita butuhkan. Jangan sentuh area wajah atau masker, ya. Bila memungkinkan, gunakan metode pembayaran non-tunai untuk mencegah kontaminasi. Sekarang sudah sangat dianjurkan pembayaran non-tunai, ya. Jadi transfer, sudah banyak ibu-ibu, ya, yang menawarkan makanan, barang-barang, dan lain-lain untuk menghindari kontak satu sama lain, ya. Dan jangan lupa cuci tangan setelah belanja, ya. Kemudian, tadi sudah disampaikan, kalau memungkinkan pesan makanannya atau lainnya secara online atau delivery saja. Bila terpaksa harus ke toko atau ke swalayan, pilih waktu yang paling pagi atau paling malam untuk menghindari kerumunan. Jadi jarak yang ideal adalah 6 kaki, ya, 6 feet atau 180 cm, kira-kira 2 regangan tangan, ya. Ini jarak yang ideal, kira-kira 6 feet, ya, lebih kurang 180 cm, lebih kurang 2 regangan tangan. Ini kondisi yang ideal untuk kita menjaga jarak dengan orang lain.
Bagaimana dengan makan di restoran? Kita juga termasuk orang-orang yang sangat suka kuliner biasanya ya, mencoba makanan baru, restoran baru, tetapi sekarang ini sebaiknya dihindari. Karena ketika makan tentu kita harus melepas masker. Jadi kalaupun terpaksa harus makan di luar ya, kenapa saya sebut terpaksa, mungkin dalam perjalanan dan lain-lain. Jadi pilih tempat makan dengan ventilasi yang baik, terbuka, jangan di ruang tertutup. Lalu jaga jarak dengan orang lain, baik pramu saji, pengunjung lain, dan kasir. Durasi waktu makannya kita jangan lama-lama di sana, selesai makan segera berangkat pulang atau pergi. Karena biasanya orang Indonesia suka lama ya duduk, makan, sambil ngobrol, itu sudah dihindari ya. Jadi jika pun ingin membeli makanan, sebaiknya hindari makan di tempat, hindari dine-in. Lebih baik dibawa pulang atau take away atau delivery ya. Jangan lupa pakai masker selalu ya. Yang terjadi, jadi saat makan ya, maskernya ditarik ke leher, ke dagu, tadi yang sudah saya sampaikan. Cuma duduk misalnya minum kopi, maskernya turunkan ke dagu. Ini salah, tadi saya sudah sampaikan bahwa masker, dagu, dan area terbuka lainnya di leher semua bisa mengandung virus, bakteri, dan lain-lain. Jadi lepas masker dan simpan di tempat yang bersih, tadi yang sudah disampaikan ya. Jadi jangan turunkan masker ke dagu ya. Bagaimana kalau kita mengunjungi keluarga atau teman yang berisiko terkena COVID? Jangan lupa bahwa kita harus membersihkan seluruh permukaan ya. Jadi memang sekarang dihindari untuk saling berkunjung ya. Di rumah sakit pun sudah ditiadakan jam besuk ya. Jadi ini untuk meminimalisir kontak ya. Jadi untuk petugas pun sekarang atau keluarga yang akan menjaga pasien pun sekarang sudah dilakukan pemeriksaan rapid test paling tidak untuk mencegah kontaminasi atau tertularnya pasien khususnya ya dari infeksi COVID-19 ini. Bagaimana apabila ada anggota keluarga yang menderita COVID-19 ya? Jadi kamar dan ventilasi usahakan terpisah antara anggota keluarga yang sakit dan sehat ya. Pasang exhaust dengan arah pembuangan yang berbeda. Gunakan masker walau dalam rumah ya. Jadi ini wajib memakai masker di dalam rumah. Lakukan etika batuk saat batuk atau bersin. Jadi kalau batuk jangan pakai tangan ya teman-teman, kita pakai lengan bagian dalam. Ya, kemudian jangan lupa cuci tangan ya. Seringlah melakukan kebersihan tangan, tadi jaga jarak 6 kaki atau 180 cm. Pisahkan kamar mandi dan peralatan makan, usahakan kamar mandi terpisah ya. Dan tidak berbagi makanan dalam piring atau sendok gelas yang sama, area makannya juga terpisah tidak bersamaan. Lakukan dekontaminasi permukaan setiap barang dan benda habis dipegang oleh penderita COVID. Sekarang pemerintah DKI Jakarta tidak melanjutkan lagi untuk isolasi mandiri di rumah ya, karena angka COVID-nya cukup tinggi, jadi memang ini sudah tidak begitu banyak dilakukan ya saat ini ya. Nah, ini pedoman isolasi mandiri ya, bagaimana untuk yang isolasi mandiri ya. Selalu menggunakan masker, kemudian mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau hand sanitizer. Melakukan jaga jarak, physical distancing ya, 1,8 meter atau 180 cm. Upayakan kamar tidur tersendiri atau terpisah, alat makan minum segera dicuci dengan air atau sabun, dan terapkan etika batuk, tadi yang sudah saya sampaikan. Kemudian lama waktu isolasi mandiri maksimal sih 10 hari sejak muncul gejala, plus 3 hari bebas gejala demam dan gangguan pernapasan. Baik di rumah maupun di fasilitas publik yang disiapkan pemerintah, misalnya di Wisma Atlet ya. Kemudian petugas fasilitas kesehatan tingkat pertama, itu puskesmas, proaktif memantau kondisi pasien. Setelah isolasi mandiri, pasien juga wajib melapor dan kontrol ke SKPP terdekat. Bagaimana dengan lingkungan kamar? Usahakan ventilasi, cahaya, dan udaranya baik ya. Buka jendela kamar secara berkala. Kita gunakan APD saat membersihkan kamar ya. Jadi kita pakai masker, sarung tangan, dan Google ya. Cuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau hand sanitizer sesering mungkin. Dan bersihkan kamar setiap hari dengan air, sabun, atau desinfektan ya. Ini untuk apabila ada anggota keluarga yang menderita COVID di rumah ya. Keluarga, bagaimana dengan anggota keluarga yang kontak erat? Harus periksakan diri ke SKPP atau ke rumah sakit. Anggota keluarga wajib pakai masker, tadi jaga jarak, cuci tangan ya, jangan sentuh daerah wajah jika tangan tidak bersih. Kemudian buka jendela rumah dan bersihkan rutin daerah yang sering disentuh pasien, misalnya gagang pintu ya. Jadi teman-teman, saya ingatkan sekali lagi bahwa protokol kesehatan yang sekarang digalakkan adalah 3M tadi, menggunakan masker ya untuk setiap aktivitas dan berinteraksi dengan orang lain, kemudian mencuci tangan ya, kemudian menjaga jarak dan menghindari kerumunan.
Demikian paparan dari saya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Rini atas presentasi yang luar biasa. 3M, perilaku sederhana yang memiliki banyak manfaat yang luar biasa untuk kita semua. Baik, pada Dr. Rini, kami persilakan untuk menempati tempat yang disediakan. Bagi sobat otak yang ingin bertanya, silakan disampaikan pertanyaannya di kolom Q&A. Seluruh pertanyaan akan kita bahas nanti di sesi akhir pada sesi diskusi dari webinar ini. Untuk presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Dr. Cynthia, spesialis patologi klinik yang akan menyampaikan tentang implementasi pemeriksaan lab untuk COVID-19. Dr. Cynthia, tempat tanggal lahir di Cirebon, 18 Februari, pendidikan beliau di FKUI, PPDS 1, Patologi Klinik, dan sekarang sedang mengambil subspesialis. Beliau sebagai Kepala Instalasi Laboratorium dan Bandara di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional. Kepada Dr. Cynthia, kami persilakan. Terima kasih Mbak Dia. Selamat siang Sobat Otak. Saya diberikan kesempatan kali ini untuk menyampaikan pemeriksaan laboratorium pada COVID-19. Apa itu COVID-19? COVID-19 adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus yang diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Coronavirus yang pernah menginfeksi manusia antara lain SARS-CoV, MERS-CoV, dan yang sedang mewabah saat ini adalah SARS-CoV-2. Kemiripan homologi dari asam amino struktur SARS-CoV-2 dengan SARS-CoV adalah sebesar 90,5%, dengan MERS-CoV sebesar 46,1%. SARS-CoV-2 termasuk dari ordo Nidovirales, famili Coronaviridae, genusnya Beta Coronavirus, dan subgenusnya Sarbecovirus. Berikut adalah struktur dari SARS-CoV-2. Terdiri dari protein S atau spike, kemudian ada protein E atau envelope, ada protein RNA itu sendiri yang diantaranya terdapat open reading frame dan RTFP. Ini ada kaitannya dengan nanti pemeriksaan laboratorium. Bagaimana SARS-CoV-2 dapat masuk ke dalam tubuh manusia, yaitu melalui saluran nafas atas dengan berikatan reseptor di sel pejamu, yaitu S2 atau angiotensin convertase enzyme 2. Reseptor tersebut tersebar di berbagai sel organ tubuh manusia, di antaranya di usus, ginjal, dan pembuluh darah. Selanjutnya akan bertranslasi dan bereplikasi RNA genom virus tersebut. Berikut bagaimana virus menginfeksi, kemudian dia akan mengaktivasi respon imun tubuh manusia. Yang pertama diawali respon imun seluler dari monosit dan makrofag yang akan teraktivasi mengeluarkan sitokain-sitokain proinflamasi antara lain interleukin 6. Kemudian sitokain yang disekresi tersebut akan memicu limfosit untuk limfosit B khususnya untuk membentuk antibodi terhadap SARS-CoV-2. Apabila jumlah virus sedikit, respon imun tubuh akan melawan secara normal, maka tubuh berhasil untuk melawan virus dan terjadi kesembuhan. Apabila jumlah virusnya banyak dan respon imun tubuh berlebihan, dapat terjadi badai sitokain. Ini tentunya akan memperberat manifestasi klinis orang yang terinfeksi atau pejamu. Bahkan dapat terjadi critical manifestasi klinis menjadi acute respiratory distress syndrome
kardiak miokard infark atau ensefalopati dan lainnya, bahkan bisa terjadi kematian. Adapun kita membahas hal ini, kaitannya dengan laboratorium adalah untuk epidemiologi surveillance, maka bisa dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan teknik RT-PCR maupun mendeteksi antibodi yang ada di dalam tubuh manusia yang terinfeksi. Kemudian untuk infeksi dengan tujuan diagnosis menggunakan RT-PCR, kemudian apabila kita pejamur tersebut terinfeksi, maka hal tersebut dapat dideteksi untuk mengetahui staging, kemudian prognostik dan monitoring terapi dengan berbagai tes-tes yang akan disebutkan berikutnya, dan untuk penanda sebagai adanya kesembuhan atau recovery. Apabila diperlukan untuk data epidemiologi, dapat dilakukan pemeriksaan antibodi terhadap SARS-CoV-2. Berikut adalah klasifikasi manifestasi klinis dari COVID-19. Dari asimptomatik atau tanpa gejala dengan hasil secara klinis tidak ada gejala dan imaging-nya masih normal, kemudian ada manifestasi klinis yang ringan, gejalanya ada kelelahan, ada batuk, kemudian ditandai dengan selanjutnya manifestasi klinis sedang, pneumonia, biasanya ada demam, batuk, kemudian CT scan-nya, hasil imaging-nya sudah menunjukkan adanya tanda-tanda lesi seperti ground glaze opak ya. Kemudian bila berlanjut menjadi berat, maka akan terjadi pneumonia dengan hipoksemia yang ditandai dengan saturasi oksigen yang mulai menurun di bawah 92%. Apabila berlanjut menjadi kritis atau terjadi akut respiratory syndrome yang tadi saya telah sebutkan sebelumnya dan lain-lainnya, ini juga bisa ditandai dengan peningkatan dari sitokin-sitokin proinflamasi yang nanti akan saya jelaskan bagaimana pemeriksaan laboratoriumnya. Berikut adalah berbagai pemeriksaan laboratorium yang dapat dimintakan untuk pemeriksaan adanya COVID-19, baik untuk staging, prognostik maupun untuk monitoring terapi. Pemeriksaan laboratorium yang spesifik untuk COVID-19 di antaranya adalah isolasi virus dengan kultur, ini jarang dikerjakan. Kemudian deteksi genom virus sendiri dengan teknik RT-PCR karena virus SARS-CoV-2 adalah virus RNA. Kemudian dapat juga dideteksi respon imun tubuh dengan pemeriksaan antibody antara lain IgM dan IgG. Tentunya ini dari mulai isolasi virus sampai dengan antibody ini terdapat ketepatannya, akurasinya itu semakin tinggi dari isolasi virus dan untuk antibody semakin sedikit ya, kecil. Kemudian untuk pengerjaannya berbanding terbalik, apabila isolasi virus itu lebih sulit, sedangkan untuk tes antibody mudah, bisa dengan menggunakan rapid test. Selanjutnya kita bahas satu persatu pemeriksaan laboratorium. Berikut adalah pemeriksaan RT-PCR. Seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, SARS-CoV-2 merupakan virus RNA. Jadi pemeriksaannya itu reverse transcriptase PCR. Menggunakan spesimen dari swab oro dan nasofaring,
yang disimpan pada media transport VTM atau UTM. Kemudian petugas yang melakukannya menggunakan PD atau dilakukan di biosafety laboratorium khusus minimal level 2. Kemudian alat yang digunakan adalah alat ekstraktor yang otomatis atau bisa juga melakukan ekstraksi manual dan alat deteksi PCR itu sendiri. Reagen yang digunakan menggunakan berisi dua target gen spesifik untuk SARS-CoV-2. Antara lain ini yang direkomendasikan oleh beberapa organisasi atau negara untuk di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional sendiri menggunakan kriteria dari WHO, yaitu menggunakan penyaring menggunakan gen E, sedangkan konfirmasinya menggunakan gen FDRT. RT-PCR ini perannya di awal dari deteksi awal dari masuknya virus. Kemudian banyak sekali pertanyaan dari beberapa yang memeriksakan ini RT-PCR mengenai nilai cycle threshold. Nilai ini adalah nilai CT atau CT adalah jumlah siklus amplifikasi DNA yang diperlukan supaya sinyal fluoresensi probe ini melampaui ambang dari batas yang sudah dinyatakan yang sudah ditetapkan. Jumlah siklus amplifikasi berbanding terbalik dengan jumlah target yang ada dalam sampel. Semakin kecil nilai CT, akan semakin banyak jumlah DNA target dalam sampel. Dan nilai CT tersebut dipengaruhi oleh jenis reagen dan gen target yang diamplifikasi, jenis sampel yang diperiksa, lokasi asal swab, waktu swab, transport sampel, cut off dari CT yang digunakan. Jadi setiap laboratorium berbeda-beda. Banyak nilai CT yang bisa dibandingkan, membandingkan nilai CT itu sebaiknya tidak dilakukan. Bisa nilai CT bermakna untuk klinis apabila menggunakan reagen atau alat yang sama untuk monitoringnya, tapi tidak disarankan apabila dari berbagai laboratorium karena banyak faktor yang mempengaruhi nilai CT. Kemudian pemeriksaan selanjutnya yang spesifik terhadap SARS-CoV-2 adalah sebagai alternatif apabila tidak tersedia pemeriksaan RT-PCR dapat menggunakan deteksi antigen SARS-CoV-2 dengan teknik rapid test. Tentunya rapid test ini bukan yang utama seperti RT-PCR karena sensitivitasnya bervariasi sekitar 30-84% dan uji validitasnya juga masih terbatas. Bahannya sama seperti untuk RT-PCR yaitu dari swab oral atau nasofaring yang kemudian dilakukan proses untuk supaya tidak infeksius menggunakan lysis buffer. Selanjutnya prosesnya sama untuk mendeteksi antibody dengan meneteskan spesimen pada sampel atau sampel pada kaset. Dan hasilnya dalam 15 menit bisa dibaca seperti ini interpretasinya. Apabila hasilnya negatif, tidak menyingkirkan kemungkinan terinfeksi SARS-CoV-2 sehingga masih berisiko untuk menularkan ke orang lain. Hasil negatif juga dapat terjadi pada kondisi kuantitas antigen pada spesimen di bawah dari level deteksi alam. Beda dengan RT-PCR yang dilakukan amplifikasi atau dicopy diperbanyak. Selanjutnya masih pemeriksaan spesifik terhadap SARS-CoV-2 yaitu SARS-CoV-2 antibody
di mana yang diperiksakan berbeda dari yang sebelumnya. Kalau yang RT-PCR dan antigen yang diperiksakan adalah komponen dari virus, sedangkan antibody yang diperiksakan adalah respon dari tubuh manusia, respon dari pejamur. Jadi bahannya itu dari darah. Kemudian karena penandanya ini warnanya merah, maka untuk lebih akurat, meningkatkan akurasinya, kita menggunakan serum. Untuk serum ini perlu pemeriksaan khusus ya, tidak boleh sembarangan. Jadi tetap harus dilakukan di laboratorium. Tidak bisa, sebaiknya tidak dengan whole blood atau darahnya merah. Apabila garis ini, strip yang merah ini tipis, tidak akan terlihat jelas. Kapan antibody SARS-CoV-2 ini dilakukan? Ini dari jurnal-jurnal yang sudah dipublikasi menyampaikan bahwa IgM-nya SARS-CoV-2 ini mulai terdeteksi di hari ke-7, puncaknya di hari ke-28 dan akan menghilang di hari ke-42. Sedangkan IgG muncul lebih lambat, akan terdeteksi di hari ke-10, puncaknya di hari ke-48. Sensitivitas deteksi antibody juga sama seperti antigen, pada 7 hari pertama cenderung rendah, sekitar 11-38% saja. Tujuannya memang bukan untuk mendiagnosis seperti pada RT-PCR. Tujuannya untuk memastikan adanya paparan dengan virus atau hanya untuk konfirmasi retrospektif bahwa pasien ini atau manusia orang tersebut sudah pernah terpapar virus SARS-CoV-2. Dan untuk surveillance epidemiologi serta untuk mengetahui status imun seseorang terhadap SARS-CoV-2. Apa yang terjadi pada alat rapid sehingga dapat mendeteksi antibody tersebut? Ini beberapa, sebenarnya di dalam kaset tersebut diletakkan beberapa komponen-komponen yang dapat mengikat antibody, yaitu dengan anti dari antibody SARS-CoV-2 tersebut. Apabila total hanya IgM dan IgG tidak dapat dibedakan, sedangkan apabila anti terhadap antibody yang diletakkan pada kaset itu spesifik untuk IgM yang terikat hanya IgM, untuk IgG yang terikat hanya IgG, sehingga dapat mendeteksi apakah ada IgM atau IgG. Kemudian pemeriksaan laboratorium selanjutnya yang tidak spesifik terhadap SARS-CoV-2, namun ini bisa menjadi faktor prognostik atau untuk monitoring terapi maupun untuk staging. Maksudnya tadi ya, seperti yang kita sudah jelaskan sebelumnya, bagaimana virus itu masuk, apakah terjadi pada fase asimptomatik, fase ringan, sedang, berat, maupun kritis. Di antaranya adalah ALC. ALC ini adalah typical lymphocyte count. Nah, ini adalah jumlah limfosit yang absolut. Untuk SARS-CoV-2 ini apabila kurang dari 1.500 per mikroliter menunjukkan adanya perburukan. Normalnya limfosit itu absolutnya 2.000 sampai 4.000 ya kisarannya. Kemudian selanjutnya bisa juga dari NLR atau neutrophil limfosit ratio. Apabila meningkat, cut off-nya 3,13, lebih dari sama dengan 3,13, dan usia pasien lebih dari 50 tahun, maka akan berisiko lebih buruk ya apabila SARS-CoV-2-nya positif, menunjukkan adanya perburukan.
Tetapi NLR ini juga meningkat pada keadaan-keadaan lain ya, seperti shock septic, shock kardiogenik, keganasan, pankreatitis, emboli paru, dan penggunaan steroid. Jadi tidak spesifik hanya untuk SARS-CoV-2. Tapi apabila SARS-CoV-2-nya positif, dia akan bisa menunjukkan untuk prognosis pasiennya dan menentukan staging di mana dia mengalami fase di mana posisi dari keadaan perjalanan penyakitnya. Kemudian selanjutnya adalah HFLC atau High Fluorescence Lymphocyte Count yang kita juga di laboratorium Rumah Sakit Pusat Otak Nasional bisa diketahui ya, tapi ini jarang sekali dimintakan oleh klinisi dan memang juga belum ada validasinya ya. Dikatakan apabila meningkat, ini menunjukkan adanya perbaikan karena ini sebagai marker penanda dari respon imun terhadap infeksi virus. Tidak spesifik juga untuk SARS-CoV-2. Nih, jadi ada respon dari limfosit B seperti yang kita sudah bahas sebelumnya bahwa ada juga respon aktivasi dari limfosit B untuk melepaskan antibodi. Nah, ini penandanya, ini salah satunya yang tidak spesifik adalah HFLC, nilai normal yang ditetapkan oleh pabrik ya. Khususnya ini yang alat yang digunakan di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional adalah 0 sampai 1,4%. Jadi apabila meningkat menunjukkan adanya perbaikan. Selanjutnya pemeriksaan laboratorium sebagai adanya prognosis dikatakan di beberapa jurnal yang dipublikasi yang yang disadur oleh Mansur Ali dikatakan bahwa pemeriksaan koagulasi konvensional atau diantaranya PT, D-dimer, APTT, kemudian fibrinogen itu bisa digunakan pada SARS-CoV-2 ini, pada COVID-19 ini bisa digunakan sebagai penanda prognosis apabila memanjang, PT memanjang, dan D-dimernya meningkat, ini menunjukkan adanya fase klinis yang lebih lanjut seperti itu. Dan biasanya apabila ini meningkat sampai 4 kalinya, lebih banyak pada pasien-pasien yang dirawat di ICU dibandingkan yang tidak dirawat ICU. Peningkatannya juga bisa risiko terjadi kematian lebih tinggi. Juga selain itu dikatakan oleh beberapa yang lain menunjukkan bahwa PT dan D-dimer itu tinggi ARDS dan merupakan faktor risiko yang berkaitan dengan ARDS. D-dimer sendiri merupakan produk dari ini. Apabila ada inflamasi peradangan, maka terjadi peningkatan tisu faktor-faktor jaringan melalui jalur eksternal akan faktor 7 akan membentuk trombin, yang trombin kemudian memicu terjadinya bekuan atau fibrin. Fibrin kemudian akan dilisiskan oleh plasmin yang di dalam tubuh, kemudian akan menghasilkan ini, D-dimer ini. Jadi produk penanda aktivasi koagulasi dan adanya fibrinolisis. Selanjutnya, pemeriksaan interleukin 6 yang terakhir dan baru-baru ini juga sedang dimakan ya. Sebenarnya ini penanda inflamasi yang memang tidak spesifik juga, tapi pada COVID-19 ini merupakan penanda dari beratnya penyakit seperti D-dimer. Seperti itu. Interleukin 6 tadi sudah kita bahas juga bahwa dihasilkan dari respon imun seluler dan humoral yang teraktivasi akhirnya mensekresi sitokain-sitokain proinflamasi tersebut. Antara lain interleukin 6 dapat diperiksakan secara rutin, alatnya juga tersedia ya di laboratorium. Pemeriksaannya prinsipnya sama seperti pemeriksaan imunologi yang lainnya. Bahannya juga bisa dapat dari serum maupun yang plasma lainnya. Nilai rujukan yang sudah pernah dilakukan penelitian adalah sampai
sampai dengan 7 pikogram per mililiter. Apabila terjadi peningkatan, dapat menjadi penanda adanya berarti penyakit dan prognostik. Ini beberapa saja sekilas mengenai hasil-hasil tes yang bervariasi tadi yang saya sudah sampaikan pada COVID-19. Sekilas saja, demikian. Terima kasih. Selamat siang, Sobat Otak. Semoga bermanfaat. Terima kasih, Dr. Siti. Yang luar biasa tentang kupas tuntas pemeriksaan laboratorium COVID-19. Baik, untuk para sumber selanjutnya, kami persilakan kepada Dr. Reditan, spesialis kedokteran okupasi, yang akan menyampaikan tentang tracing hingga rute pegawai terkena COVID-19. Kami bacakan kutip-kutip beliau dari Dr. Reditan, lahir di Bogor 5 Agustus, pendidikan beliau S1 Fakultas Kedokteran 4, S2 FK 4, dan PPDS Kedokteran Okupasi FKUI tahun 2016. Beliau sekarang bekerja sebagai dokter okupasi di Rumah Sakit Keselamatan Nasional. Kepada Dr. Reddy, kami persilakan untuk mempresentasikan materi. Terima kasih Mbak Dia. Halo Sobat Otak semua. Pada hari ini saya akan membawakan materi mengenai tracing atau pelacakan dan perujukan pegawai dengan COVID-19 di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional, Profesor Dr. Dr. Mahat Marjono, Jakarta. Maksud pelacakan atau tracing di sini, tujuan umum dari pelacakan baik aktif maupun kita menunggu otopsi adalah pertama ingin mempertahankan derajat kesehatan seluruh pegawai Rumah Sakit Pusat Otak Nasional. Yang kedua, membalikkan kesehatan setelah sakit. Kemudian yang ketiga, meminimalisasi komplikasi akibat sakit COVID-19. Dan yang terakhir, yang paling utama adalah pencegahan transmisi dari penyakit COVID-19 itu sendiri. Kita ketahui bahwa timbulnya suatu penyakit itu dipengaruhi oleh tiga faktor. Yang pertama adalah faktor agent, yang kedua adalah host, yang ketiga environment atau lingkungan. Seseorang pada kondisi sehat itu terjadi ketika tiga faktor tersebut berada pada kondisi yang seimbang. Ketika timbul suatu penyakit, dalam hal ini adalah COVID-19, ada ketidakseimbangan di antara tiga faktor tersebut, di mana faktor agent lebih dominan, di mana kemampuan agent tersebut meningkat, kemudian mudah sekali menimbulkan penyakit, mudah bermutasi, atau menimbulkan strain-strain baru yang mungkin lebih ganas ataupun lebih menular. Kita ketahui baik COVID-19 ini dimulai dari suatu epidemi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, China, dan kemudian menjadi pandemi yang diumumkan oleh WHO pada tanggal 11 Maret 2020. Tujuan khusus dari tracing atau pelacakan tersebut, pelacakan yang dilakukan di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional, yang pertama adalah memperlambat, menunda hingga menghentikan laju transmisi penularan COVID-19 ini. Yang kedua, menyediakan pelayanan kesehatan yang optimal untuk pegawai Rumah Sakit Pusat Otak Nasional. Yang ketiga, minimalkan dampak pandemi COVID-19 terhadap pelayanan kesehatan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional. Yang kita ketahui bahwa apabila seorang atau pegawai yang mengalami terjangkit COVID-19, potensi penularan antara pegawai sangat tinggi, kemudian komplikasi terutama dengan pegawai-pegawai yang memiliki komorbid, itu potensi mengancam jiwa itu sangat besar sekali. Akibat dari intervensinya karyawan tersebut, pelayanan kesehatan akan terganggu. Disinilah fungsi kami
dari tim K3S Masyarakat Pusat atau Nasional itu untuk meminimalkan dampak dari pandemi COVID-19 ini. Ini adalah mata rantai penularan yang sudah pernah saya bahas pada sesi sebelumnya, di mana potensi penularan tertularnya tenaga kesehatan atau pegawai di Rumah Sakit Nasional berasal dari pasien-pasien COVID-19, baik itu probable ataupun sudah terkonfirmasi, yang di mana walaupun dengan penggunaan APD yang optimal sebagai hierarki yang kontrol yang terakhir, kami sudah melakukan administratif kontrol di mana dimulai dengan pola kebiasaan yang baru, kemudian pengaturan shift untuk pegawai, pengaturan jam kerja, pengaturan WFH, WFO untuk tenaga administrasi, tetapi tetap saja potensi tertularnya tetap sangat besar. Di mana kalau seseorang pegawai mengalami COVID-19, pegawai tersebut akan pulang ke rumah, dapat berpotensi menularkan ke keluarganya masing-masing, dan apabila yang tidak mempunyai gejala, wajib sosialisasi di masyarakat, dan akhirnya kembali tertular ke masyarakat, dan masyarakat itu akan berobat ke rumah sakit, dan siklus ini akan berputar terus-menerus. Oleh karena itu, tim K3S Rumah Sakit Pusat Otak Nasional beserta tim COVID-19 Rumah Sakit Pusat Otak Nasional, kita melakukan active case finding. Active case finding ini dimulai dari pintu masuk rumah sakit, yaitu berupa pengecekan suhu atau thermal scanner di pintu masuk, kemudian dilakukan screening influenza-like illness. Biasanya pengunjung menulis identitas, kemudian mengisi kuesioner berupa keluhan demam, ataupun penyakit yang mengarah ke influenza-like illness. Yang ketiga yang kita lakukan adalah random sampling, di mana setiap pegawai dari masing-masing unit kita lakukan random sampling untuk mengecek apakah ada terinfeksi atau tidak. Dan random sampling ini dilakukan setiap hari, diambil di setiap unit. Kemudian bagi yang mengalami keluhan atau gejala, dilakukan pemeriksaan kesehatan di poli pegawai. Di poli pegawai akan diases ulang, kemudian dilakukan pengecekan lab dan dilakukan pemeriksaan penunjang yang lain yang sesuai. Dan bila terindikasi, maka akan dilakukan swab terhadap karyawan tersebut. Kemudian bila ada yang positif, maka akan dilakukan tracing atau pelacakan kontak terhadap dari pegawai tersebut. Pelacakan kontak ini biasanya akan disebar melalui Google survey, di mana pegawai-pegawai yang lain akan mengisi Google survey ini mengenai kontak erat atau tidaknya. Bila memang terindikasi kontak erat, maka pegawai tersebut kemudian akan dialihkan atau dirujuk untuk ke pemeriksaan kembali di poli pegawai. Kemudian yang cara kedua adalah monitoring adaptasi kebiasaan baru yang sesuai dengan protokol kesehatan. Oke, ini adalah pelacakan kontak yang dilakukan di Rumah Sakit Pusat atau Nasional. Yang pertama, identifikasi dari kontak. Jadi kalau ada satu pegawai yang positif, maka pegawai-pegawai yang pernah kontak dengan pegawai yang terkonfirm ini dicatat secara detail. Kemudian kita tindak lanjut di poli pegawai. Memang kalau memang terindikasi kontak erat, maka akan dilakukan pemeriksaan penunjang lain
tak kemudian akan dilakukan terus-menerus. Kita ketahui COVID-19 adalah suatu penyakit infeksi yang mudah sangat menular. Untuk kontrol dari penyakit infeksi ini kita kenal dengan 3C. Yang pertama adalah genesis, contact, carrier, dan adalah community. Genesis kita harus lakukan dulu, diagnosis pasti, di mana pemeriksaan penunjang saat ini yang merupakan pemeriksaan baku standarnya adalah tes swab naso atau oropharynx. Yang kedua, apabila kasus ini ditemukan, maka pasien atau karyawan tersebut akan masuk isolasi. Dan ruang kerja yang memang terindikasi, terutama ruang kerjanya yang kecil, kemudian ventilasinya yang minimal, maka akan dilakukan proses disinfeksi. Kemudian pegawai yang mengalami COVID-19 akan dilakukan tata laksana, yaitu berupa terapi dan follow up. Apabila nanti akan saya jelaskan mengenai proses perujukan di rumah sakit pusat atau nasional kepada pegawai yang mengalami COVID-19. Yang kedua adalah kontak. Kontak ini kita akan lakukan kontak tracing tadi, kemudian akan diobservasi. Diobservasi keluhan-keluhannya apabila kontaknya erat. Untuk carrier, deteksi carrier untuk COVID-19 saat ini memang tidak ada, tidak seperti penyakit hepatitis B yang bisa dideteksi lewat atau carrier dalam darah. Untuk community, kami juga melakukan investigasi untuk keluarga, terutama untuk keluarga-keluarga pegawai, di mana saat ini jajaran direksi pusat tetap rumah sakit pusat tetap nasional saya sangat mengapresiasi sekali, karena saat ini pegawai yang positif, keluarganya juga akan dilakukan tracing, dan ini disupport oleh manajemen untuk dilakukan pemeriksaan swab di rumah sakit pusat operasional. Kebetulan kami telah memiliki lab BSL 2 yang sudah certified. Ini adalah mengenai karantina dan isolasi. Jadi begitu para pekerja yang sudah terkonfirmasi, maka akan dilakukan awalnya adalah karantina, yaitu memisahkan individu dengan yang antara yang berkontak erat dengan yang tidak kontak erat. Nah, bila hasil swabnya keluar, hasil negatif tetap kita monitoring dan gejala, sedangkan hasil positif akan dilanjutkan dengan proses isolasi. Isolasi ini adalah proses memisahkan antara individu yang terkonfirmasi positif dengan yang sehat. Isolasi ini dilakukan pertamanya adalah isolasi mandiri. Yang kedua adalah isolasi tempat khusus. Untuk isolasi mandiri berdasarkan instruksi dari Pemda saat bulan lalu memang tidak boleh dilakukan isolasi mandiri. Semua harus dilakukan isolasi di tempat khusus yang sudah disediakan oleh Pemda. Tetapi saat ini bisa dilakukan isolasi mandiri. Kemudian untuk kasus-kasus yang ringan masih bisa dilakukan isolasi mandiri. Tetapi pada kasus-kasus yang berat itu kami akan merujuk ke rumah sakit rujukan khusus COVID-19. Untuk proses rujukan sendiri, pegawai yang mengalami COVID-19 akan dirujuk melalui IGD rumah sakit pusat atau profesional. Kemudian kalau kasus-kasusnya yang ringan, biasanya kami merujuk ke rumah sakit darurat Wisma Atlet. Biasanya disertai dokumen-dokumen yang diminta adalah seperti KTP, kemudian kartu pegawai, kemudian surat perujukan. Dimandang
surat keterangan bahwa tidak dapat melakukan isolasi mandiri. Rujukan ini dilakukan oleh tim SPDGT Rumah Sakit Pusat Otak Nasional yang berhubungan dengan Rumah Sakit Khusus Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Kita kalau misalkan rujuk pada kasus berat, pegawai juga mengalami kasus-kasus berat ini akan tetap sama rujukan melalui SPDGT Rumah Sakit Pusat Otak Nasional dengan melengkapi persyaratan-persyaratan yang diperlukan. Ini adalah form untuk penelusuran, jadi penelitian epidemiologi. Jadi setiap karyawan yang melakukan tes swab harus mengisi data-data pada yang tampil pada di slide ini untuk dilengkapi. Dan laporan perharinya mengenai tracing aktif ataupun pegawai yang terkonfirmasi ataupun suspek, kami akan melaporkan ke tim COVID-19 Respon. Yang kedua, kami melaporkan ke Direktur SDM Respon. Untuk data-data pegawai ini, data-data hasil yang positif biasanya sudah terintegrasi ke sistem All Record 19 di website Kemenkes. Jadi pegawai pun pegawai-pegawai rumah sakit pusat atau komersial yang positif pun tetap datanya terkirim ke pusat dari Kementerian Kesehatan. Sekian dari presentasi saya mengenai tracing di rumah sakit pusat atau komersial dan pelaporan di rumah sakit pusat atau komersial. Semoga sharing ini dapat menjadi bahan untuk teman-teman sobat otak otak semua. Terima kasih pada Dr. Edi atas presentasi yang luar biasa tentang bagaimana tracing dan perlindungan terhadap nakes ya dok di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional. Baik. Kita panggil pada seluruh narasumber untuk berkenan menduduki posisi yang telah disiapkan. Baik, Sobat Otak, demikian tadi presentasi dari ketiga narasumber yang luar biasa, sangat ahli di bidang masing-masing, ada dokter spesialis paru, ada dokter patologi klinik, dan dokter okupasi beliau sebagai penanggung jawab poli pegawai ya dok ya, yang bertanggung jawab terhadap tracing pegawai yang terkonfirmasi COVID seperti itu. Kemudian untuk sesi selanjutnya ini adalah sesi pertanyaan tanya jawab. Ini tidak perlu di ini dok langsung banjir pertanyaannya karena memang sedang hits ya COVID dan penanganannya ini. Baik untuk selanjutnya kita langsung masuk sesi pertanyaan. Pertanyaan yang pertama ini untuk Dokter Sasmayani ya dok ya. Yang pertama dari Ibu Narendra Insan Duhitan ya, Sobat Otak dari Mojokerto Jawa Timur. Nama saya Narendra Insan Duhita, asal Mojokerto Jawa Timur. Saya mau bertanya kepada Dokter Sasmayani, bagaimanakah langkah-langkah agar adaptasi kebiasaan baru dengan 3M bisa berjalan dengan baik? Dan apa peran tenaga medis dalam menyikapi hal ini? Mungkin bisa langsung dijawab, Dokter Abi. Baik, terima kasih Mbak Dila. Selamat siang Ibu Narendra dari Mojokerto. Terima kasih atas atensinya untuk pertanyaannya. Jadi kita sebagai nakes, tadi sudah saya sampaikan di slide saya, sebagai tenaga kesehatan kita juga menjadi role model atau menjadi contoh baik di keluarga, di lingkungan kerja, maupun di lingkungan rumah. Oleh karena itu, hal-hal yang bisa kita lakukan antara lain kita secara aktif menjadi contoh, artinya kita melakukan gerakan 3M tadi. Baik kita memakai masker, kita mencuci tangan, dan juga menjaga jarak dengan orang lain. Kita terus mengedukasi dan mengingatkan lingkungan sekitar kita untuk melakukan hal yang sama. Jadi kita menjadi contoh, menjadi role model, melakukan dan mencontohkan gitu ya. Di samping itu tentu ada peranan juga dari manajemen ya dalam hal ini. Kita diperlukan pendukung yang cukup,
perlu ada masker yang cukup, perlu ada tempat cuci tangan yang cukup, perlu ada sabun dan air mengalir, perlu ada hand sanitizer yang cukup, dan lain-lain. Artinya, semua pihak memang berperan aktif untuk melakukan hal ini. Karena seperti disampaikan oleh Dr. Daeng, ya, Ketua Perhimpunan Besar Ikatan Dokter Indonesia, bahwa melakukan untuk mengatasi COVID ini ada dua hal katanya. Pertama adalah menambah kapasitas layanan. Yang kedua, melakukan protokol kesehatan. Menambah kapasitas layanan tentu bukan hal yang mudah, karena bukan cuma menambah dokter, perawat, tapi juga seluruh tenaga, farmasi, bahkan sampai ke tenaga pembersih. Artinya ini bukan hal yang mudah. Yang lebih mungkin kita lakukan adalah menerapkan protokol kesehatan. Ini yang bisa kita lakukan. Jadi kita melakukan gentak ular dari diri kita ke lingkungan terdekat kita di kantor, kemudian juga di rumah, dan di lingkungan rumah juga. Ya, kita bisa menjadi contoh bagi yang lain. Begitu Ibu Narendra, luar biasa sekali jawaban dari Dr. Yeni bahwa memang kita harus menjadi role model, tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan COVID-19 ini memang sangat-sangat fundamental ya dokter ya, dan memang harus dilakukan karena tidak mungkin kapasitas kesehatan itu ditambah terus gitu ya dok ya. Terima kasih Dr. Yeni atas jawabannya. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, kita lompat dulu kepada Dr. Yeni terkait dengan cluster gitu ya. Dari Kelurahan Keramat Jati, Jakarta Timur. Ternyata Sobat Otak dari Kelurahan Keramat Jati ini menyimak ya. Jangan-jangan satu kelurahan ini ya, Bapak ya. Bapak Ibu ya. Halo Sobat Otak di Kelurahan Jati. Yang pertama pertanyaannya adalah, banyak sepertinya tadi ada tiga kalau nggak salah ya dari Keramat Jati. Adanya kluster kantor yang berdampak ke rumah, sehingga adanya pertambahan menjadi kluster rumah, tetapi jarang sekali yang menular ke tetangga. Ini menunjukkan adanya peran warga yang sudah berjalan, namun adanya beberapa kantor yang belum atau kurang optimal dalam pelaksanaan protokol kesehatan. Bagaimanakah untuk mengatasi masalah ini? Baik, mengenai protokol kesehatan di kantor, pemerintah Kemenkes sendiri sudah mengundang gugus tugas dari COVID-19, sudah memberikan aturan protokol mengenai bagaimana protokol kesehatan yang harus dilakukan di perkantoran. Yang dimana kalau misalkan di Pemda DKI Jakarta, saat ini, saat waktu PSBB, itu hanya menerapkan beberapa persen untuk yang kerja di kantor. Itu adalah salah satu usaha pencegahan dari kantor. Dan masing-masing di kantor, harus mengikuti sesuai dengan edaran dari Kemenkes yang protokol kesehatan tadi. Kemudian biasanya kalau kantor-kantor yang besar itu mempunyai dokter perusahaan sendiri atau dokter klinik. Nah, dokter klinik ini menjadi ujung tombak di mana protokol kesehatan akan dipantau mengenai apakah jalan atau tidaknya. Kemudian dokter perusahaan tersebut yang akan melakukan tracing. Di sini lah gunanya dokter perusahaan itu melakukan tracing sehingga dapat menjaring pegawai-pegawai kantor yang berpotensi memiliki COVID-19 dan akan dilakukan kemudian pemeriksaan penunjang lainnya sampai dia terkonfirmasi atau tidak, kemudian dilakukan isolasi mandiri atau tidak, atau perujukan dari kantor tersebut ke rumah sakit yang dituju ataupun yang kalau misalkan gejala ringan di ke rumah sakit darurat Wisma Atlet. Baik, jadi dari sebenarnya dari perkantoran pun sudah memfasilitasi ya dok ya, dari karyawannya, kemudian dari karyawan tersebut difasilitasi untuk proses rujukan, dan juga sebenarnya pasti diperhatikan ya dok ya untuk keluarga. Betul. Seperti di rumah sakit Otak juga ketika memang ada yang terkonfirmasi, maka dari seluruh keluarga, dari pegawai tersebut difasilitasi juga ya, untuk melakukan ya, pemeriksaan kesehatan, begitu pula ketika memang perlu rujukan lebih lanjut seperti itu. Terima kasih Dr. Yeni. Selanjutnya ada pertanyaan dari Sobat Otak, kebetulan tidak ada namanya ini ya. Halo Sobat Otak, pertanyaan kedua tadi ya, tentang swab test ya, pertanyaan untuk Dr. Cynthia. Adanya tes swab
dengan hasil swabnya yang memakan waktu cukup lama, sekitar hampir 1 minggu, sehingga jika ada orang yang kena COVID tetapi belum divonis COVID, merasa bisa kemana-mana. Ini menjadi masalah dan bisa berdampak kurang baik. Bagaimana ya caranya untuk mengatasi hal ini? Silakan Dokter Sim. Terima kasih Mbak Dia. Terima kasih Sobat Otak yang sudah bertanya. Ini saya coba menjawab ya. Sebenarnya agak sulit juga, tapi ini tidak bisa kita hindari ya. Akan banyak seperti ini di masyarakat ya, Dokter Sesma Yani. Jadi untuk mewaspadai hal ini, karena keterbatasan juga pemeriksaan RT-PCR ya, yang bisa mendiagnosis atau menetapkan seseorang itu terinfeksi atau tidak, itu tetap menjalankan protokol kesehatan. Jadi bepergian kemanapun ya, keluar itu harus pakai masker, jaga jarak, ya, social distancing ya kan, dengan orang lain 1 meter batasnya kan, ya betul Dokter Yani. Kemudian tadi cuci tangan pakai sabun. Itu yang harus dilaksanakan 3M dari Dokter Sesma Yani kemanapun ya Dok ya, baik di rumah maupun di luar rumah, seperti itu saran saya. Kalau untuk pemeriksaan itu tentunya yang tercepat yang terbaik memang, sebaiknya segera gitu ya Dok, apalagi ada kasus yang positif, nanti kaitannya sama Dokter Ready untuk tracing ya Dok ya, seperti itu mungkin akan ditambahkan oleh Dokter Mary dan Dokter Ready. Silakan dari Dokter Ready menambahkan. Jadi kalau dari saya, bahwa setelah seseorang dilakukan swab, sebaiknya melakukan isolasi mandiri sampai keluar hasil swabnya. Di samping itu seperti yang dikatakan Dokter Cynthia tadi, protokol kesehatan tetap dilakukan. Jadi sekarang ini kan memang hasil swab alhamdulillah sudah lebih cepat ya, bahkan di rumah sakit pun sudah 1 kali 24 jam ya Dokter Cynthia. Jadi tidak terlalu lama. Memang di awal-awal mungkin karena baru ya, jadi hasilnya bisa lama. Tetapi setelah dilakukan swab sebaiknya seseorang melakukan isolasi mandiri sampai keluar terbukti hasilnya positif atau negatif, baru dilakukan tindak lebih lanjut. Terima kasih Dokter Sas. Jadi Sobat Otak, lakukan isolasi mandiri sampai hasil swab testnya keluar. Baik, pertanyaan yang ketiga, dan ramai juga ini ya Dok ya, banyak rumah sakit atau klinik-klinik yang memberikan pelayanan tes swab COVID, tetapi hasilnya tidak semuanya terdeteksi oleh dinas kesehatan, puskesmas, rumah sakit daerah, dan rumah sakit pemerintah lainnya. Sehingga jika ada orang tes swab di sana dengan hasil positif, dan orang tersebut tidak melapor, maka proses tracing atau lacak bisa tidak dapat dilakukan. Dan ada beberapa kasus di wilayah seperti itu. Apakah ada metode atau formula yang bisa mengatasi masalah tracing tersebut? Sepertinya Dokter Radi ya lagi. Iya, silakan Dokter Radi. Mungkin ini lebih ke tracing epidemiologi masyarakat ya. Betul. Kalau saya di sini lebih ke tracing untuk pegawai. Tetapi intinya hampir sama. Hampir sama. Jadi setiap orang yang melakukan pemeriksaan tes RT-PCR ini, itu sudah terpon labnya, sudah terkoneksi ke All Record 19 ya, dari Kemenkes. Jadi kalau misalkan ada yang positif, maka datanya akan kemudian masuk entry dan langsung masuk ke data Kemenkes. Kemudian kalau misalkan saya pernah lihat juga ketahui, beberapa pegawai kita yang memang positif, itu datanya masuk ke Kemenkes, kemudian nanti data tersebut akan dikembalikan lagi ke puskesmas yang terdekat di areanya dia. Jadi puskesmas tersebut yang akan jemput bola langsung datang ke keluarganya. Yang saya ketahui seperti itu. Apakah ini berjalan hanya di Jakarta saja, ataupun hanya Jabodetabek, atau berjalan di seluruh Indonesia, saya kurang mengetahui. Tetapi saya sejauh ini ketahui, di Jakarta sudah cukup baik. Jadi data yang sudah masuk entry-nya di All Record 19 ini, kita tidak perlu laporkan lagi, tetapi dari data tersebut, dari Kemenkes akan disebarkan ke puskesmas yang domisilinya. Dari domisilinya tersebut yang akan jemput bola ke keluarga, seperti itu. Ya, berarti bank data itu sudah tersentralisasi ya? Betul, makanya tiap hari ada update data per hari, Jakarta berapa, Indonesia berapa. Jadi tim gugus gitu ya, betul. Di Kemenkes, kemudian
follow up langsung oleh puskesmas di mana kita tinggal ya, seperti itu. Sudah sangat bagus ya dok ya. Mudah-mudahan ini juga berjalan di seluruh wilayah Nusantara seperti itu ya. Baik, selanjutnya pertanyaan ini banjir pertanyaan sekali ini ya. Ya. Tidak ada namanya lagi dok. Kalau sobat otak anonim ini ya. Bagaimana kita mewaspadai happy hipoksia pada pasien dengan isolasi mandiri di rumah? Bagaimana kan tanda awalnya sebelum menjadi fatal? Ini seperti dokter Sasmayani spesialis paru yang akan menjawab. Terima kasih ya untuk yang anonimus ya yang tidak memberikan nama. Judulnya memang happy hipoksia, tapi ini sama sekali tidak happy ya. Jadi ini berbahaya. Namanya memang happy hipoksia, tapi ini berbahaya. Jadi sebenarnya definisi hipoksia adalah keadaan kekurangan oksigen di dalam darah atau bahasa lainnya hipoksemia. Ya. Jadi memang sekarang ini yang dikhawatirkan adalah pada pasien-pasien COVID-19 yang tanpa gejala, yang mengalami isolasi mandiri di rumah, dikhawatirkan terjadi happy hipoksia. Apa yang dimaksud dengan happy hipoksia? Jadi terjadi penurunan kadar oksigen di dalam darah. Yang dikhawatirkan adalah yang tidak begitu memberikan gejala. Tapi sebenarnya kalau kita perhatikan, oh ya angkanya dulu ya mungkin saya sebutkan, yang disebut dengan desaturasi atau kekurangan oksigen itu kalau saturasinya berada di bawah 95%. Kita yang normal itu 95-100% ya, atau lebih kurang 75-100 mmHg. Kalau di bawah itu disebut hipoksia. Harusnya dia akan memberikan gejala pastinya. Gejala-gejala yang paling mudah biasanya dikenali adalah seseorang itu cenderung menjadi mengantuk, ya, kemudian rasa lemas, gitu ya, seperti orang anemia. Kadang-kadang rasa agak sedikit nyeri di dada, yang lebih jelas tentu sesak nafas. Tetapi kalau semua gejala itu tidak kelihatan, bagaimana seseorang mengenali bahwa dia mengalami happy hipoksia? Ada teknik yang mudah ya untuk dilakukan. Saya contohkan di sini, kita lakukan tarik nafas 2-3 kali. Boleh tarik nafas dalam, boleh diikuti ya. Iya, boleh diikuti. Ya. Kemudian kita lakukan lagi 2-3 kali sampai panjang. Nah, kalau kita melakukan tarik nafas dan rasanya nafas baik-baik saja, itu aman. Tapi kalau timbul refleks batuk, pada saat kita menarik nafas dalam 2-3 kali, waspadai terjadi hipoksia. Itu cara yang paling sederhana, yang mudah. Kalau yang mau lebih pasti tentu dengan menempelkan alat saturasi ya. Saturasi, pulse oximeter ya. Di jari kita bisa lihat. Tapi kalau tidak, itu tadi ada teknik yang paling mudah. Jadi kalau memang ada tanda-tanda hipoksia, segera bawa ke rumah sakit terdekat. Karena ini bukan tanda-tanda yang baik. Yang berbahaya adalah kalau ini dibiarkan terlalu lama, tentu ada organ-organ yang mengalami kerusakan. Selain paru, otak dan jantung itu 3 organ vital yang paling berbahaya untuk keadaan hipoksia. Ya, terima kasih Dokter Sasmayani. Ya. Sobat otak bisa melakukan sendiri di rumah untuk mengetes ya tadi ya, mengalami happy hipoksia atau tidak. Sepertinya sekarang oximeter itu dok ya, paling laris saat ini. Luas kadar melonjak sekarang oximeter ini. Kemudian ada pertanyaan lagi dari sobat otak masih untuk Dokter Sasmayani dari Bapak Asari Sutrisno. Ya itulah. Oke dok. Izin bertanya, ada 3 pertanyaan. Yang pertama, adakah penularan virus COVID-19 dari makanan, bahan makanan, sayuran, dan buah-buahan? Yang kedua, jika ada, bagaimana proses terjadi penularannya? Yang ketiga, bagaimanakah cara kita menghindari penularannya? Terima kasih dari Pak Azhari Jogja. Oh, silakan, dok. Baik, terima kasih Pak Azhari Jogja atas pertanyaannya. Saya jawab lebih dulu, virus corona atau virus COVID-19 tidak menular melalui makanan, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Mengapa demikian? Karena virus ini untuk hidup juga dia butuh tempat menempel yang disebut dengan reseptor. Jadi reseptornya namanya adalah ACE, ya, angiotensin converting enzyme 2, H2 ya, H2 itu tempatnya tertentu, tidak di semua tempat ya. Ya antara lain ada di paru-paru, ada di jantung, ada di ginjal, ada di usus. Jadi dia tidak bisa, virus ini tidak bisa hidup di sembarang tempat. Oleh karena itu selalu kan dikatakan bahwa jangan sentuh hidung, mata, mulut kalau tangan kita tidak bersih. Karena 3 organ utama ini yang sering secara tidak sadar kita sentuh ini mengandung mukosa. Mukosa untuk jalan tempat virus masuk dan akhirnya hidup. Nanti dia akan berkembang biak di dalam reseptor S itu. Artinya dia tentu tidak bisa hidup di dalam buah, di dalam sayur.
Tetapi perlakuan kita terhadap buah dan sayur tetap harus sama, bahwa sebelum kita makan kita cuci tangan, buah dan sayurnya pun harus bersih, kita cuci dan lain-lain. Tetapi saya tegaskan, dia tidak hidup di buah-buahan dan di sayur-sayuran. Ya, kalau untuk makanan dok tadi, mungkin di tempat makan sekarang kan banyak beredar itu klaster tempat makan. Oh iya. Ya, tadi kan di sini ada pertanyaan. Betul. Makanan. Kalau memang dikatakan bahwa virus ini bisa hidup di beberapa alat, ya, menempel di beberapa permukaan, ya, tetapi yang lebih dikhawatirkan adalah bahwa pada saat kita makan, kita pasti akan membuka masker. Dan biasanya kalau kita, orang Indonesia, cenderung kalau makan itu kan suasananya senang, ngobrol yang lama. Terus apalagi kalau suasananya akrab, ya, ngopi-ngopi lama ya, dokter. Jadi lupa waktu, akhirnya kita berada dalam jarak dekat, tidak pakai masker, itu sebenarnya yang paling dikhawatirkan kalau kita makan bersama itu, apalagi di tempat-tempat tertutup, ya. Iya. Siap dokter, terima kasih atas jawabannya. Untuk selanjutnya, pertanyaan dokter Cynthia dari Bapak Edi Supatmin. Pertanyaan pertama, jika pasien sudah sembuh dari COVID, apakah dia jadi punya antibody sehingga tidak perlu vaksin lagi? Pertanyaan yang kedua, sekarang musim peralihan dari panas ke hujan dan biasanya mulai muncul demam berdarah. Bagaimanakah membedakan dengan COVID? Pertanyaan yang ketiga, ternyata ada. Apakah seseorang bisa kena COVID berbarengan dengan demam berdarah? Bagaimana penanganannya? Silakan dok. Baik, Mbak Dia. Saya usaha menjawab ya. Mungkin nanti akan ditambahkan dokter Sasmayani dan dokter Edi. Terima kasih pertanyaannya, Pak Edi. Saya coba menjawab ya, Pak. Untuk pertanyaan pertama, Bapak Edi, ya, pertanyaannya apa? Yang pertama tadi, adakah penularan virus COVID? Oh, iya. Sebentar. Jika pasien sembuh dari COVID, apakah dia punya antibody? Iya. Jadi begini, Pak Edi, vaksin untuk SARS-CoV-2 dan untuk COVID-19 ini sendiri juga belum di masyarakat kan ya, Sasmayani ya. Tapi untuk vaksin-vaksin, kalau dari saya, seperti vaksin-vaksin untuk virus-virus lainnya ya Mbak Edi, itu perlu kadar titer. Jadi apakah titer antibody tersebut cukup atau tidak? Kalau tidak cukup ya tentunya harus dibantu pakai vaksin Mbak Edi. Jadi tadi yang kesembuhan memang ada antibody, tapi antibody itu jumlahnya kan berbeda-beda. Jadi akan ada pengukuran lagi ya. Selanjutnya kita nggak tahu ya untuk COVID-19 ini Mbak Edi. Kemudian pertanyaan kedua, musim hujan memang banyak ya nyamuk, akhirnya nyamuk itu yang membawa virus dengue ya, akan menggigit, akhirnya bisa menginfeksi juga, nggak pandang bulu apakah dia pasien COVID-19 atau sehat ya. Jadi bisa saja terjadi karena memang virus yang berbeda dan tubuh kita juga punya masing-masing target selnya, target si virus untuk bisa berkembang biak tadi Pak, berkembang biaknya istilahnya transfer infeksi seperti itu ya Pak. Jadi bisa terjadi koinfeksi. Kemudian tadi dengue dengan itu penanganannya ya, yang mengetahuinya. Ada pemeriksaan khusus Pak untuk dengue yang spesifik. Kalau demamnya 1-3 hari atau kurang dari 3 hari, nama pemeriksaannya NS1 antigen dengue. Jadi yang dicek antigennya karena antibody belum muncul di awal masuk virus. Nah, kalau udah lewat 3 hari demamnya, mulai gejala klinisnya, tandanya kan demam ya Pak, itu kita bisa periksa antigen, antibodinya, namanya anti-dengue, IgM atau IgG. Kalau yang awal-awal IgG tadi ya, memang itu fase mula-mula yang muncul, antibody IgM. Maaf, IgM, tadi saya salah sebut ya, IgM. Selanjutnya bisa sih dua-duanya positif atau pernah terpapar sebelumnya, dengue sebelumnya IgG-nya positif, IgM-nya negatif. Kemudian yang penting ada klinisnya ya Pak ya. Itu spesifik untuk dengue. Kalau yang ininya tidak spesifiknya, tapi patok atau pneumonik ya untuk demam dengue itu pemeriksaan hematologi lengkap harus dicek juga. Karena biasanya trombositopenia itu tanda-tanda bahaya tuh Pak. Kalau rendah dia risiko terjadi perdarahan. Tadi bisa jadi syok. Shock dengue, shock syndrome, itu yang membahayakan untuk infeksi virus dengue ini. Itu yang saya jawab Pak, mungkin dokter Sefrani atau dokter Edi bisa menambahkan
Ya, mungkin menambahkan sedikit, Dokter Cynthia, betul sekali Pak yang dikatakan Dokter Cynthia bahwa antibody juga butuh titer ya. Jadi memang sepanjang yang saya tahu bahwa memang vaksin ini sekarang belum ada, tetapi sedang masuk beberapa penelitian, sedang masuk uji tahap 3 ya pada vaksin ini. Jadi secara diduga bahwa antibody yang terbentuk pada seseorang yang telah terinfeksi COVID-19 itu akan menurun dalam beberapa bulan. Tapi mungkin ini masih butuh penelitian lebih lanjut ya Dokter Cynthia. Jadi memang disarankan untuk seseorang yang pernah terinfeksi pun, walaupun dikatakan sudah pernah terbentuk antibody, tetap diberikan vaksin. Bahkan yang dianjurkan adalah dengan selisih waktu vaksin pertama dengan kedua 4 minggu. Ini kemungkinannya akan seperti itu. Tetapi nanti kita tunggu saja kalau vaksinnya memang sudah rilis, bagaimana hasil yang sebenarnya, karena masih butuh waktu untuk sampai vaksin ini dikeluarkan ya. Jadi sebenarnya belum ada pengumuman resmi betul, ya betul. Dari Kemenkes atau pemerintah terkait dengan pelaksanaan ya pasien COVID ini ya. Memang selanjutnya ada pertanyaan juga dari Bapak Indramayu, sahabat Bapak Hersono, namanya Bapak Hersono. Izin dari Dokter Cynthia tadi ya. Penjelasan tentang efektivitas vaksin dan kabarnya bulan Oktober sampai Desember akan ada pemberian vaksin untuk nakes, sedangkan mulai bulan Januari untuk masyarakat umum. Sepertinya belum ada ya Dokter Cynthia ya, program tersebut ya. Belum ada resminya. Kami pun juga belum resmi ada dok ya. Betul. Jadi kita tunggu saja informasi dari pemerintah terkait dengan program tersebut, tapi saat ini belum ada. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Izin pertanyaan dok dari Ibu Liana, saya Liana dari Priwai. Priwai itu mana ya dok ya? Priwai. Dalam masa pandemi ini, wilayah Indonesia lah, Indonesia. Apa yang harus kita, apa yang harus rutin kita lakukan untuk mencegah dari hal-hal yang tidak diinginkan? Apakah cek rapid atau PCR saja? Demikian. Terima kasih sebelumnya dok dari Ibu Liana. Silakan. Yang akan menjawab ini semuanya. Iya sih, sebenarnya sih yang paling rutin tentu yang tadi saya sampaikan bahwa kita harus menjaga protokol kesehatan, juga harus menjaga sistem imun ibu. Jadi memang kita dianjurkan untuk istirahat yang cukup, kemudian makan makanan yang bergizi, olahraga ringan teratur, hindari stres karena semua itu akan menurunkan sistem imun. Jadi dengan menjaga imun yang baik dan menerapkan protokol kesehatan, mudah-mudahan kita, keluarga kita, dan lingkungan kita terhindar dari infeksi virus Corona 19 ini, COVID-19 ini. Jadi artinya kalau pemeriksaan rapid dan PCR swab, sebenarnya kan seperti yang kita tahu ya Dokter Cynthia, nilai efektivitas dari rapid test itu hanya sekitar 30% ya. Kemudian perlu diulangi kembali 1 minggu kemudian ya. Jadi menurut saya yang paling penting adalah kita menerapkan protokol kesehatan dan menjaga sistem imun untuk memastikan kita sehat ya. Take home message untuk sobat otak dari Kertas Mayani ini ya. Protokol kesehatan dan jaga daya tahan imun kita. Kemudian pertanyaan selanjutnya untuk Dokter Edi ya dok ya. Siap-siap ya dok. Bagaimana pencegahan penularan ke keluarga pasien, ke keluarga pasien atau pegawai yang terkena COVID, dan bagaimana kesiapan RS PON untuk menerima pasien COVID? Agak berat ya. Jadi pegawai kita yang mengalami COVID-19 itu kita akan mengecek, langsung akan mengisolasi dari pegawai tersebut. Kemudian kita akan tracing ke keluarganya, kita akan lakukan pemeriksaan apakah ada yang bergejala atau tidak. Kemudian walaupun tidak ada gejala, kita akan lakukan RT-PCR. Bila hasilnya negatif, maka kita akan isolasi. Isolasi ini kita akan jauhkan antara yang sakit dengan yang sehat. Biasanya kita akan fasilitasi, kita akan rujuk ke rumah sakit rujukan. Di mana kalau misalkan keluhannya ringan atau sedang, kita akan lakukan rujukan yang terdekat adalah rumah sakit darurat Wisma Atlet. Di Pemda DKI sendiri disediakan hotel katanya, tapi
hal itu kembali ke Wisma Atlet. Bila kapasitas sepenuh baru dialihkan ke hotel. Sedangkan untuk kapasitas berat ya, dirujuk ke rumah sakit yang khusus memang COVID. Biasanya seringnya ke rumah sakit persahabatan ya, karena fasilitasnya sangat lengkap sekali di sana. Kemudian untuk kemudian apalagi membatasi atau apa tadi? Cara mencegah. Cara mencegah ya. Cara mencegah pasien. Dari kalau kita di sini punya protokol kesehatan juga. Jadi setiap pegawai ini yang sehat ya, yang sehat yang bekerja di rumah sakit. Seperti sudah dicantumkan di slide-nya dokter Yeni tadi, sudah membawa perlengkapan sendiri. Ya. Jadi bawa perlengkapan sendiri dari rumah, kebutuhan apa, tempat makan, atau baju ganti, itu bawa sendiri dari rumah. Jadi udah bawa gendolan lah masing-masing. Iya, jadi di sini ganti baju dengan untuk apa, pakaian dinas, iya. Kemudian di sini juga ada fasilitas ruang ganti dan mandi, terutama ruang-ruang yang bersiko. Yang contohnya adalah ruang isolasi. Jadi pegawai setelah ganti baju, menggunakan APD, pelepasan dan donning doffing yang benar. Kemudian dia ganti baju, dia mandi dulu. Mandi dengan membawa perlengkapan alat mandi sendiri, kemudian setelah itu pulang. Ini adalah cara kita meminimalisir menularkan ke keluarga. Kemudian untuk fasilitas yang lain, kita saat ini memang belum memfasilitasi kendaraan, mobil langsung mengantar ke rumah-rumah. Tetapi kami di sini dari manajemen sendiri sangat membantu sekali menyediakan ruang mes. Betul. Jadi ruang mes kita sediakan untuk yang khususnya untuk tim yang bertugas di isolasi. Jadi mereka bertugas 14 hari, kemudian diistirahatkan seperti itu dan terus rolling. Usaha ini salah satunya adalah meminimalisir risiko transmisi dari pekerja rumah sakit ke keluarga. Kemudian ada ini juga ya dok, sebagai bentuk proteksi kita bahwa semua penunggu pasien dilakukan rapid test. Iya, di sini karena beberapa kasus memang ditemukan dan ternyata memang rapid test ini sangat berguna sekali. Hanya sebagian, tapi bukan untuk konfirmasi. Iya, bukan konfirmasi, betul. Ada memberi diri tambahan juga ya? Untuk pelaksanaan di respon sendiri sangat menerapkan protokol kesehatan, sobat dokter semua. Jadi makan pun kami harus sendirian di pantry, gitu ya. Bawa makan tadi ya. Jadi pakaian pun harus ganti di sini, pulang ke rumah dengan menggunakan pakaian rumah masing-masing. Kemudian APD juga alhamdulillah melimpah ya dok ya. Dari donasi, dari Kemenkes sangat lengkap ya. Alhamdulillah tidak kekurangan ya dok ya terkait dengan tersebut. Tadi sudah disampaikan oleh dokter Regi. Dan kita merupakan termasuk rujukan COVID ya dok ya? Ya khususnya untuk pasien-pasien stroke, bukan yang COVID umum ya. Bukan jadi COVID. Hanya dengan gejala persarapan, dengan gejala tambahan COVID-19, kita memiliki fasilitas ruang isolasi. Dan ditangani oleh dokter-dokter yang kompeten. Ya siap. Dengan dokter kompeten dan ruangan khusus dan nakes yang menerapkan protokol kesehatan. Baik, dokter ini, dokter Cynthia, dokter Edi, pertanyaannya sudah habis. Oh iya ini, ada lagi nih dari... Apakah lab? Ya, lab sepertinya ini pertanyaannya. Apakah lab respon melayani orang yang ingin cek PCR mandiri tanpa surat pengantar dari dokter? Silakan dokter Cynthia. Iya. Kita ada fasilitas drive-thru di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional. Ibu atau bapaknya? Bisa mendaftarkan via WhatsApp, Bu. Nanti bisa menghubungi panitia, kita akan berikan nomor WhatsApp-nya. Baik, saya memberikan informasi ya dok ya, untuk nomor drive-thru RSPON ada di nomor 0811-9620-9938. Untuk informasi lebih lanjut terkait dengan pemeriksaan PCR mandiri oleh masyarakat umum. Jadi ada admin nanti yang akan membalas terkait dengan permintaan pemeriksaan PCR mandiri dari masyarakat. Diulang lagi nomornya Mbak. Iya, baik diulang lagi. Ditayangkan ya.
Baik, nanti kita silakan diketik di kolom chat ya untuk panitia 081-1962-938. Baik, untuk kontak personnya Nars Yanti. Nars Yanti yang akan membalas nanti untuk permintaan pemeriksaan PCR mandiri dari Sobat Otak semua. Baik, tadi sudah ada take home message dari Dr. Yani, mungkin dari Dr. Reddy yang bisa disampaikan pada Sobat Otak untuk sebelum kita akhiri dari webinar siang hari ini. Ya, baik, sesuai dengan tema hari ini, kami sendiri menerapkan 3M di rumah sakit ini karena memang 3M ini adalah salah satu hierarchy of control, terutama di bagian administratif, karena APD itu sangat terbatas sekali dan penggunaan APD banyak juga yang tidak benar penggunaan. Sedangkan COVID-19 transmisinya sangat cepat menular sekali, jadi tetap lakukan 3M dimanapun berada supaya kita tetap selalu sehat, tidak benar-benar sih tidak tertular dari COVID-19. Amin. Ya, siap terus. Silakan Dokter Sin, ada pesan-pesan. Pesan saya adalah pemeriksaan rapid test walaupun tampak mudah, tapi sebaiknya tidak dilakukan mandiri. Harus dilakukan di laboratorium karena risiko untuk terinfeksinya itu ada, ya, baik antigen maupun antibody dari darah ya. Dan pembacaannya juga mungkin ada kesalahan atau hasil yang negatif tidak menunjukkan bahwa pasien tersebut bebas ya, tidak menularkan ke orang lain, seperti itu. Tetap di laboratorium ya. Ini menjadi catatan buat Sobat Otak karena memang tes rapid ini sangat sering dilakukan oleh masyarakat secara mandiri ya, Dok ya. Ternyata tidak boleh dilakukan secara mandiri. Tidak sebaiknya ya, sebaiknya hanya untuk keperluan surveillance epidemiologi atau konfirmasi retrospektif ya, misalnya pasien itu terpapar atau tidak, tapi sebaiknya tetap dilakukan di laboratorium. Sampelnya juga baiknya kan serum yang terang ya, jelas jadi hasilnya ya. Kalau darah kan merah, sedangkan markernya juga merah, jadi bisa saja hasil yang tipis ya, sama yang ya, tipis samar itu tidak terdeteksi. Miss jadinya ya. Keren banget ini Sobat Otak ya, mohon dicatat dan dilaksanakan baik-baik. Dokter Sus ada lagi Dok? Tidak, ya boleh deh. Tidak kan, boleh deh ya. Banyak pesan ya. Jadi ya, siang ini rasanya kita belum dapat informasi yang banyak sekali ya, dari Dokter Cynthia, Dokter Reddy, kita semua. Dan betul. Jadi memang pesan saya bahwa COVID-19 ini betul-betul masih menjadi musuh kita bersama saat ini. Dia betul-betul masih berada di sekitar kita, jadi lindungi diri kita, lindungi keluarga kita, teman kita, lingkungan kerja kita dari infeksi COVID-19 ini. Terapkan protokol kesehatan, beberapa 3M tadi, dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Serta jangan lupa berdoa, mudah-mudahan kita semua terhindar dari COVID-19 ini. Terima kasih. Amin. Terima kasih kami sampaikan kepada 3 narasumber yang luar biasa, sangat banyak sekali informasi yang kita dapatkan, bahkan dari dari peserta pun good materinya. Jadi banyak sekali yang menerima apresiasi ya Dok ya, terima kasih atas materi sangat bermanfaat karena memang kita tidak tahu kapan pandemi ini berakhir, tapi mudah-mudahan segera berakhir. Amin. Jangan lupa menerapkan protokol kesehatan dengan 3M, menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun, tentunya dengan gerakan yang benar tadi yang disampaikan oleh Dr. Sasmayani. Kemudian tadi dari pemeriksaan PCR swab gitu ya, Dok, yang saat ini masih akurat, paling akurat adalah swab test ya Dok ya, untuk ya PCR ya. Kemudian jika ada keluhan-keluhan yang dirasakan oleh Sobat Otak dan itu mengarah ke infeksi COVID-19 agar segera melakukan pemeriksaan ke pelayanan kesehatan. Tadi dari Dr. Reddy juga terkait dengan tracing, mari kita lindungi keluarga kita lindungi teman-teman kita lindungi semua yang ada di sekitar kita ya Dok ya, dengan menerapkan protokol kesehatan. Kembali lagi, protokol kesehatan 3M, sederhana tetapi itu harus dilakukan oleh seluruh masyarakat di Indonesia. Mohon
kepada seluruh peserta webinar, jangan sungkan-sungkan untuk melakukan edukasi kepada tetangga terdekat, kepada keluarga terdekat. Jika memang ada gejala, mohon langsung isolasi mandiri tadi ya, agar tidak terjadi penularan atau hal-hal yang tidak diharapkan. Baik, terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada seluruh narasumber yang luar biasa, kepada Bapak Direktur Utama Panitia dan peserta webinar pada siang hari ini. Semoga kegiatan bermanfaat untuk kita semua. Untuk kegiatan selanjutnya, Sobat Otak, adalah webinar Pituitary Awareness Month yang akan dilaksanakan pada Jumat 23 Oktober 2020 jam 13.00-15.00 waktu Indonesia Barat. Untuk pendaftaran, Sobat Otak bisa kirim WhatsApp ke 0895-0935-8116. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk mendengarkan semua penjelasan dari narasumber dalam webinar hari ini. Sekali lagi mengingatkan, jangan lupa follow dan subscribe akun media sosial Rumah Sakit Pusat Otak Nasional, YouTube di channel Rumah Sakit Otak, Instagram di akun @rumahsakitotak, Facebook di akun Rumah Sakit Pusat Otak Nasional, National Brain Center. Demikian rangkaian acara webinar dalam rangka memperingati Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia dan Pencegahan Infeksi Internasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.